Nanti biar ceplekan, Mas. Biar ceplekan. Wah, ini udah mantul banget nih, Mas, ya. Tuh, biar ceplekan. Ini sekarang tadi juga dimainin tuh. Oh, iya. Jadi udah jinak banget ya. Tapi ini jantan betina sih, Mas? Jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini dua sana sudah berada di Jalan D, Jalan Karanganyar Gang 3. Ini tempat tepatnya berada di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat pastinya. Karena hari ini dua sana mau coba silaturahmi ke salah satu pemilik kios burung di sini. Ini nama kiosnya Ade Bird Shop, atau channel YouTube-nya itu Sedulur Kicau Channel, teman-teman. Kita langsung mau coba masuk aja. Jadi karena masih situasi lebaran, kita mau langsung silaturahmi sambil nge-review kiosnya, teman-teman. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua sekawan mau silaturahmi ke sini, sekalian nge-review burungnya, boleh, Mas, ya? Siap, terima kasih. Jadi hampir juga nih. Ini pemiliknya itu namanya Ade, ya? Ya, siap. Ade Bird Shop, atau yang punya channel Sedulur Kicau Channel. Sedulur Kicau Channel. Jadi teman-teman yang belum subscribe, nanti tinggal subscribe ke channel YouTube-nya langsung, Mas, ya? Yes, mantap. Ini boleh, Mas, kita pantau harga burungnya? Siap, monggo, silakan dengan langsung aja, ya? Siap. Nah, ini Mas Ade nih, kita ke yang pertama nih. Ini burung, pelet siapa nih? Pleci Bustomi, Mas. Oh, Bustomi. Ini udah pilihan jantan atau masih campur nih? Prediksi jantan, ini sortiran juga saya. Sortiran? Burung, dari pasar burung pramuka, sortiran. Oh, sortiran, jadi udah prediksi jantan, ya? Iya. Berapa nih, Mas, harganya per ekor nih? Ini karena pilihan juga, karena lagi langka juga, ya. Okay. Pramuka juga lagi susah masuknya, jadi ini kebetulan agak mahalan dikit, Rp45.000. Per ekor Rp45.000. Ini udah sortiran prediksi jantan, ya? Iya, prediksi jantan. Oke, dan kondisi burungnya cukup fit, Mas, ya? Fit, rawatan juga semua. Rawatan juga? Makan pur. Udah pur? Pur. Oke, siap. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian bawah ini, Mas, ya? Iya. Ini kutilang, ya? Kutilang, tuh, beli gede, Bos. Bodinya body big. Ini dia udah rawatan, masih bahan atau gimana nih, Mas? Ngikutnya ini nih. Ini udah lumayan lama, ya kan, sebelum lagi puasa itu kemarin. Oh. Lagi parah kosong. Oke. Okay. Lagi semandi tuh. Bodi tapi lagi dokor tuh. Lagi dokor, ya. Dan sampai kondisinya bener, cukup fit ini, ya. Berapa nih, Mas, harganya? Udah ngepur. Rp35.000. Udah ngepur ini. Ngepur. Oke, Rp35.000. Rp35.000. Oke. Ya bedanya saya kan karena di sini juga belajar di pramuka, sortiran juga gitu, ya. Jadi nah, emang harganya lebih tinggi dikit gitu, ya. Dari pramuka emang. Cuman yang pastinya udah aman, ya, ini kondisi burungnya, ya. Aman, aman. Oke. Nah, kalau untuk di sebelah lagi nih, Mas. Ini ada stok burung terucuk, ya. Iya, betul. Ini terucuk apa nih? Ini yang Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Tapi bukan yang kebo, ya. Bukan yang kebo. Oke, tapi ini kondisi cukup mulus, Mas, ya. Mulus. Ini terpantau ada yang bunyi malah. Udah terpantau ada bunyi. Ini udah ngepur atau gimana? Ngepur total. Berapa nih, Mas, harganya? Itu kasih Rp50.000 aja. Rp50.000. Dan kondisi burung udah aman ini, ya? Aman, sehat-sehat ini. Sehat-sehat. Oke. Okay. Dan ngepur soalnya. Emang lihat kondisinya juga cukup fit kelihatannya, ya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk yang di bawah ini, Mas. Ini terus kapal lagi nih? Ini yang terus kebo. Oh, ini terus kebo. Kebetulan saya demen ngeliatnya bodinya gede juga. Nah, saya pisahin itu, pengen kepantau, pengen dipantau gitu. Oke, jadi ini emang lebih besar lagi dari yang tadi, ya? Ah, lebih besar. Dan kondisinya cukup mulus nih, Mas. Nah, berapa ini, nih? Ini nggak dijual, ini buat mancing. Karena... Yang ini nggak dijual? Nggak dijual. Karena buat mancing? Ini buat mancing karena... Udah bunyi? Juga, cuman ada kekurangan, ya, cacat. Oh, ada minusnya. Nah, emang sengaja nggak dijual, nah, gitu, ya? Dijual buat mancing. Tapi udah bunyi? Udah bunyi. Buat mancing burung lain? Ah, betul. Oke, nah kalau yang ini, Mas, yang terucuk kebo tadi, berapa nih harganya? Itu saya kasih Rp60.000. Rp60.000? Rp60.000. Dan kondisi burung udah aman ini? Fit, bagus, mulus. Udah ngepur atau masih semi? Ini baru-baru, ya, sekitar 4 harian dia makan pur. 4 harian udah ngepur? Oke, siap. Wah, ini abangnya lagi beli apa ini, Bang? Jagung. Beli jagung. Sering belanja kesini, Bang? Sering. Sering? Udah langganan? Langganan. Mantap, ya? Jaman bahela. Jaman bahela. Mantap punya, ya, Bang, ya. Nah, kalau yang ini, Mas, sebelahnya lagi. Ini masih terucuk kebo juga. Ini termasuk terucuk kebo juga. Cuman kemarin belanja juga sama di kios Baltaki itu pas baru bongkar ini, makanya pilihan pertama. Oh, pilihan pertama. Mulus-mulus banget tuh. Mulus-mulus dan masih muda. Cukup fit ini, ya. Fit. Masih muda-muda. Masih muda makan pur. Untuk harga sama atau beda nih, Mas? Rp60.000 aja, jual cepat. Rp60.000. Rp60.000, ya. Dan stok harganya cukup banyak ini, ya. Gemuk-gemuk, mulus-mulus. Okay. Stok melimpah berarti, ya? Stok melimpah nih. Soalnya kan jarang, terucuk lagi susah juga. Iya, terucuk kebo emang lagi jarang. Apa lagi? Di pramuka lagi, belum nemuin lagi. Betul, betul. Oke. Okay. Nah, kalau yang di atas lagi nih, Mas. Ini terucuk lagi, ya. Ah. Ini terucuk apa nih? Ini terucuk Jawa Timur. Bukan Jawa Timur. Jawa Timur.
Kebetulan ini dari Lolohan. Oh, dari Lolohan. Dari Lolohan. Sampai segede gini? Iya, dari sampai Mandiri tuh. Sampai Mandiri ya. Kemarin ada 4 sama Kutilang, bisa satu lagi. Oke, yang ini berapa nih, Mas? 90. 90. Karena dari Lolohan ya. Dari Lolohan. Oke. Tapi ini, Mas, prediksi kayak gini kelihatan jantan begini dari mana sih biasanya? Dia udah narik-narik deh. Udah narik-narik. Kayak bunyi gitu. Ini udah prediksi jantan. Prediksi jantan. Dari kepala juga lebih gede. Tuh lah, tuh lah, kan. Mantap ya. Mulai kayak bunyi gitu. Narik-narik gitu manggil. Oh iya, mantul pokoknya ya. Mantul. Nah, kalau yang ini, Mas, berikutnya lagi nih. Ini ada cipoh ya atau sirpu. Ini udah jadi masih bahan atau gimana nih, Mas? Oh, ini anakan. Kebetulan ini jagoan saya nih. Ini jagoan. Dia udah bunyi udah kasar nih, Mas. Ini tuh. Oh iya. Ini mah ini udah nurut banget, Mas ya. Nurut banget. Tuh. Ini kesayangan saya, Bos. Tuh. Ini berapa nih, Mas, harganya nih? Kebetulan nggak dijual. Oh, nggak dijual? Pengen coba nanti biar ceplekan, Mas. Nah, biar ceplekan. Wah, ini udah mantul banget nih, Mas, ya? Tuh, biar ceplekan. Ini sebenarnya tadi juga dimainin tuh. Oh, dimainin. Iya. Jadi udah jinak banget ya? Tapi ini jantan betina sih, Mas? Jantan. Oh, jantan. 100% jantan ini. Oke. Ini emang nggak dijual? Nggak dijual. Belum. Oh, belum. Siap. Aduh, aduh. Jadi nanti kapan waktu dijual tinggal kontak nomor WA-nya aja, Mas, siap, ya? Siap. Nanti kalau udah bosen. Siap. Nah, Mas, ini berikutnya, Mas. Ini yang di atas ada burung apa aja nih, Mas? Ini ada Rio-Rio nih. Rio-Rio. Ada Rio-Rio? Pur total. Pur total, boleh kita lihat, Mas? Belinya emang pisahan ya? Udah pisahan. Oh iya, ini... Makan pur. Udah ngepur, makanya kondisinya cukup fit ini ya. Sehat. Ini udah mulai kepat bunyinya atau gimana, Mas? Udah mulai lagi ngetrek terus sih. Udah mulai? Iya, ada suara-suara gitu. Jadi, ntar mungkin nggak lama lagi bisa tailor nih, Mas, ya? Mudah-mudahan gitu. Berapa nih, Mas, harganya nih? 225. Makan pur ya? Pur udah total. Lapur. Pur udah pur total. Betul. Oke. Total. Dan udah mulai kemata bunyi gitu ya? Mulai kemata mulai dari bunyi. Siap. Nah, nih. Sebelahnya Rio-Rio, Mas. Ini ya, burung ya. Apa lagi nih? Kutilang. Masih muda, Bos. Kutilang. Kutilang masih muda, terpantau lagi mulai belajar bunyi nih. Masih muda, udah kepantau mulai belajar bunyi. Nah, dari muda ini tuh. Mulus banget tuh. Mulus banget ya. Ini berarti udah ngepur atau gimana? Ngepur. Cuma nih kasih kalau dikasih pisang dia enggak mau makan. Tapi ngepur. Tapi ngepur? Ngepur. Oke, berapa nih, Mas, harganya? 75. 75 ribu? 75 ribu. Dan ini burung udah kondisi aman banget, Mas, ya? Aman. Udah tinggal, ini dia, tinggal... Nerusin aja paling nerusin ya? Nerusin aja. Nah, oke, siap. Nah, ini, Mas, berikut lagi nih, Mas. Ini ada burung apa lagi nih? Lagi nih, ada cigun. Ciblek gunung. Bodinya gede banget nih, jarang loh nih. Ini, apa namanya, dari anakan atau emang belinya... Bahan terus sekarang udah jadi atau gimana, Mas? Dari bahan. Oh, dari bahan. Bahan. Cuman udah lama ini. Udah lama. Tapi ini bodinya besar ya? Gede bener. Jadi nggak kayak kaya ciblek gunung biasanya saya perhatiin, Mas. Makanya saya tadinya ini mau piara sendiri. Oke. Tapi karena takut nggak kerawat di rumah, jadi saya taruh di sini lagi. Tapi ini udah mulai kepatuh bunyinya atau gimana, Mas? Terpantau udah mulai rajin. Udah mulai rajin bunyi? Pur total ya? Oh, udah pur total. Pur total. Oke. Okay. Untuk soal harga nih, Mas, berapa nih? 225. 225. Nyari cepet aja. Nyari cepet aja ya. Ini kadangin doang ini bulat ya, agak rusak ekornya ini. Oke. Dan ini memang bodinya cukup besar nih, Mas, ya? Gede. Di atas rata-rata ya. Betul. Oke, siap. Nah, ini berikutnya, Mas. Ini nurunin burung apa lagi nih, Mas? Ini pilihan saya, Bos. Pilihan saya nih, sortiran saya ya. Sortiran. Ini terucuk ya? Masih muda banget. Ini terucuk kebo. Oh, kebo. Yang kebonya. Masih muda. Tuh, kepalanya gede banget. Wis, tuh. Wih. Mantul, ini kayaknya gagah banget ya. Ini tapi udah mulai kepatuh bunyinya gimana, Mas? Dia baru manggil-manggil. Baru manggil-manggil. Mungkin penyesuaian dulu. Oke, tapi ini pasti jantan ya? Jantan, jamin jantan. Berapa nih, Mas? 75.000. 75.000. 75.000. Udah pur total. Pur. Oke. Tapi memang kalau burung seperti ini tetap buah pisang, Mas, ya? Buah pisang. Walaupun karena... udah ngepur tetap pisang ya, tetap buah gitu ya. Pisang buat masing ke alamnya lagi biar bunyi lagi. Iya. Wah, ini yang diturunin lagi nih, jalak suran ya? Gacor ini yang di rumah. Ini gacoran? Gacor, ini yang di rumah. Sampai habis laknya tuh. Pur total. Ya. Ini pur total. Ini jinak ini karena di sini. Ini tadinya sepasang, ceweknya mati. Ini yang betina, yang jantannya? Jantannya. Berapa nih, Mas, harganya? 600 gacor. 600 udah gacoran? Gacor. Tapi ini ikutnya dia masih agak muda atau udah dewasa full? Dewasa. Dewasa? Dewasa. Okay. Udah pernah dijodohin. Oh, udah pernah dijodohin. Tapi udah pernah produksi, Mas? Ceweknya produksi. Ceweknya produksi. Berarti udah ngikutin, udah siapanin lah ya? Siap. Oke.
mantul nih buat penampakannya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini yang lagi nyari jalaksuran gacoran, tinggal langsung datang aja ke kios Ade Beard Shop ya, atau yang punya channel YouTube Sedulur Kicau Channel ya, kita bisa lihat buat penampakannya. Nah ini kalau untuk yang di atas sebelah ini mas, sebelah jalaksuran ini terucuk apa nih? Sama itu yang ditutup kebo, masih oh, muda. Oh, sama kayak tadi? Sama oke, okay. Nah ini sebelah lagi mas. Oh ini kacer ya? Kacer nih. Boleh kita lihat mas? Kacer. Ini kacer dada putih ya? Dada putih. Ini terpantau rajin ya, udah mulai rajin ini. Ini terpantau udah rajin bunyi. Ah. Tapi ini udah nggak pur atau gimana? Pur total. Oh, udah pur total. Udah rawatan ini. Oke, berapa nih mas harganya? 600 ribu. Salah. Berapa nih harganya? 500 ribu. Biar cepet aja, saya kasih diskon langsung buat. Oh, langsung dua diskon. Nah. Wes mantap. 450 lah langsung. Tuh. 450. Spesial dua sekawan. Spesial nih. Tuh. Bener-bener nih. Pokoknya dijamin bunyi, dijamin pur total. Pur total jamin bunyi ya? Ya, betul. Oke, bisa lihat buat penampakannya. Mulus ya. Nah, ini yang di atas sebelah lagi nih, Mas. Ini burung apa lagi nih? Kenari nih. Oh, burung kenari. Kenari loper. Loper? Ini sisa dari Bandung itu waktu itu. Oh, waktu ke Bandung, ini olah-olahnya ini? Iya, dari Bandung. Warnanya tuh kayak kawinan marlok apa-apa tuh, warnanya merah-merah kepalanya. Iya, jadi kayak merah-merah gimana gitu, Mas ya? Dibilang bon juga bukan gitu ya? Bukan ya. Ini tapi udah gacor gitu mas? Ini aslinya gacor, habis mabung. Oke. Okay. Habis mabung, ini lagi mulai ngolah lagi. Ngolah lagi. Oke. Okay. Bunyinya tuh kan tuh. Gagah banget ya? Saya kasih jual cepet aja, 350. 350? Ah, 350. Ini ada satu lagi. 350. Ada satu lagi? Ini volumenya lebih bagusan ini. Ini volumenya juga habis mabung nih. Tuh. Ini habis mabung juga? Bekas kelihatan dari kepalanya bitik-bitik tuh. Ini warnanya cerah banget ya? Iya. Sangkis apa-apa namanya ini. Ini untuk harga sama atau beda mas? 350. Ini mas sama kayak di pasar pramuka mas ya? Iya. 350. Udah gacor? Gacor. Okay. Tapi belum full banget habis mabung. Habis mabung? Belum full. Tapi biasanya kalau habis mabung ntar bisa lebih mantul lagi biasanya ya? Tapi udah terpantau mulai bunyi lagi. Udah terpantau mulai bunyi lagi? Oke. Okay. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari kenari gacoran bisa langsung datang ke kios Ade Beard Shop. Yang ada di jalan apa nih mas? Karanganyar, Jalan D. Karanganyar, Jalan D, Gang 3. Oke. Gang 3. Ini jadi yang sebelah JNT. Sebelah JNT persis ya. JNT. Jadi ini yang punya kios itu yang punya channel YouTube juga, Sedulur Kicau Channel mas ya. Betul, Sedulur Kicau. Jadi kita subscribe juga. Oke, siap. Siap. Nanti teman-teman yang buat nonton video ini tinggal langsung bisa subscribe langsung ke channel YouTube langsung ya mas ya. Terima kasih. Oh ya nih mas. Ini biar teman-teman kicomannya yang nonton video ini biar tahu ini mas. Untuk kios burung Ade Beard Shop ini bisa ini kirim-kirim nggak? Untuk kirim-kirim area Jabodetabek ya, karena Jabodetabek. Jabodetabek. Jadi paling Jabodetabek aja. Nah, paling ongkosnya sesuai ojol ya. Sesuai ojol. Ini gitu kan biasa transportnya. Oke siap. Nah yang di atas berikutnya mas, ini ada burung apa lagi mas? Ada yang spesial boy. Spesial. Nih, Jomin. Cucak Ijomin ini. Rawatan, mulus banget. Mulus banget ya. Ini kebetulan kemarin saya dapat orang mau pulang kampung. Oh, orang mau pulang kampung dijual. Oh, jual saya. Jadi ini anteng banget mas ya? Atau tidak, ini pakai tangan sendiri mau nih, pakai makan gitu. Nah. Ini dia udah gacor atau gimana? Udah bunyi? Ini katanya sih udah bunyi, cuman ini kan baru belum lama, jadi belum... Belum lihat lagi? Belum kepantau. Cuman dari kata si pemiliknya tadinya udah ya, bunyi. Oke, berapa nih mas harganya mas? 250. 250? Dan kondisinya cukup mulus ini ya? Mulus, jantan. Jantan pastinya ya? Mulus banget tuh. Nah ini mau nurunin burung apa lagi nih mas? Ini ada lakot sama pasir keren. Ini lakotnya nih, rawatannya. Ini lakotnya udah jinak atau gimana mas? Jinak banget ini. Jinak walaupun banget. Kita pegang gak bakalan gigit ya. Oh gitu? Ini buat mainan tadinya. Beli sama juga. Sama orang pulang kampung ini kemarin. Orang mau pulang kampung juga? Ini kalau kita... Ini nggak bakalan dikit ya, kalau buat mainan. Oh iya. Berapa nih mas harganya mas? Ini kemarin saya nawarin, ini cewek ya. Cewek oh, betina? Betina. Okay. Mekar. Kasih 60 aja, kemarin 75 loh ini. 60 ribu? Nah, biasa 75 ribu, kasih 60 ribu aja. 60 ribu aja? Harga spesial, 2 sekawan. Harga spesial, oh. Mantap pokoknya nih ya. Jadi buat teman-teman yang memang lagi nyari lakbert yang sudah jinak mas ya. Jinak. Ini statusnya betina. Siap produksi ini. Siap produksi? Ini. Oke, jadi cukup 60 ribu. 60 ribu. 60 ribu aja. Anti-snot. Anti-snot. Oke. Tidak ya, anti-snot. Nah, ini sebelahnya pleci apa lagi, pleci. Mas? Pleci. Ini udah mutasi nih.
Udah mutasi. Udah ini flash apa sih? Pacitan. Oh, daun pacitan. Daun pacitan. Oh, ini udah mutasi full berarti ya? Mutasi full. Ini jantan apa betina, Mas? Ini kayaknya sih prediksinya sepasang. Prediksi sepasang. Cuman belum kepantau bunyi. Ini oh, juga gitu. Nih beli sama orang piaraan. Berapa nih, Mas? Dijual per pasang atau per ekor atau gimana nih? Satu ekornya 110 aja. Satu ekor 110. Iya, mutasi warnanya udah beda kan? Iya, udah beda banget nih. Ini kalau buat aviari boleh lah. Tapi ini udah pur total. Pur total. Oh, pur total. Nah, ini berikutan nurunin burung apa lagi nih, Mas? Manyar kepala, Mas. Manyar kepala, Mas. Ini nyerecet juga nih. Udah nyerecet, tapi belum volume itu ya, bukan bunyi itu tapi manggil-manggil gitu. Oke, berapa nih, Mas, harganya? Kemarin 75. Ya udah saya kasih 60 aja. Tuh, harga 60.000 aja. Tuh, 60 ribu. Spesial nih ya. Spesial pokoknya hari ini. Jadi ini yang kepala, Mas ya? Kepala, Mas. Oke. Ini buat situasi Gyosha, emang lagi beberapa pada beli juga, kita bisa lihat. Karena di ada Birdshop ini menjual segala macam pakan juga, teman-teman ya. Nanti kita bisa lihat ke dalam. Nah, ini di ada Birdshop juga menjual segala macam pakan sama vitamin burung, Mas ya? Iya, benar. Ini ada apa aja nih, Mas? Ini pastinya ulet, jangkrik, kerota pasti ada ya? Ada. Pisang juga ada ya? Pisang. Pastinya. Cacing ada. Oh, cacing juga ada? Ada. Oh iya, jadi cacing, cukup komplit. Ini ada segala macam makan burung ya. Ini buat ayam ya. Ayam. Buat burung. Buat burung juga ada ya. Ini furtrucuk juga ada ya. Topsong, leopard. Jadi cukup komplit ini, Mas ya. Ikan juga ada tadi juga. Ikan cupang. Tuh, ini buat pakan kenari juga ada ya. Ada kenari, rakun. Jadi cukup komplit, teman-teman. Ini nanti untuk soal harga bisa langsung kontak nomor WA yang sudah tertera di layar video ini, teman-teman ya. Biar lebih jelas, Mas ya. Siap, siap. Kita bisa lihat buat penampakannya. Jadi cukup komplit. Nah, ini jual ini juga, Mas ya. Apa namanya ini? Liokan. Liokan. Oh, buat nyemprot burung bisa. Buat semprot burung. Disinfektan bisa. Kerodong juga ada, Mas ya. Kerodong. Nah, ini yang di rak 11 ini, Mas. Ini isinya apa aja nih, Mas? Ini ada sampo, ada buat kolibri, buat settingan burung lakbet. Ada nektar juga ya? Ada nektar, tuh kan. Terus jadi ada pakan ikan juga nih. Oh, pakan ikan juga ada? Biasa penuh nih di sini nih. Oh. Pakan ikan cupang lagi rame tuh. Iya. Nah, ikan-ikan cupang ada. Jadi cukup komplit ya? Oh, pakan ikan. Ini apa ini? Pakan ikan. Oh, pakan ikan. Pakan ikan lele, mas. Gitu. Oh, jadi ini pakan recommended ikan banget. Tuh. Buat akuariumnya. Oh iya, jadi cukup komplit ya. Komplit. Ini ada Nutribird juga ya. Ada. Nah, ini yang di bagian atas, Mas. Ini apa sih yang di plastik nih? Nah, ini buat kesugihan ini ya, alias lem nih, buat ngejebak burung. Oh, ini lem buat ngejebak burung. Burung. Tapi ini dibungkus air atau gimana sih? Iya, ini enggak nempel ke plastik lemnya. Oh, gitu. Oke. Ini juga ada jaring ini. Oh, jaring juga ada. Jaring. Buat ngejaring burung. Nah, buat jaring burung ada. Jadi cukup komplit nih ya. Nah, kalau ini, Mas, ini buat? Ini sotong. Sotong buat gigitan. Ini buat lakbet bisa. Kenari bisa juga. Ya, kenari. Lakbet juga bisa. Kalsium. Iya, kalsium. Oh, ada buat tabung, ada. Tabung juga ada ya. Nah, kalau yang ini, Mas, di bagian dalam berikutan nih. Ini apa aja sih, Mas? Itu vitamin. Vitamin burung. Vitamin A. Segala macam vitamin ada gitu ya. Vitamin ada ebot, super kicau, gitu. Ada super N, metabolis, gitu, macam-macam. Jadi cukup komplit ya? Komplit. Pokoknya recommended banget nih untuk teman-teman yang nonton video ini. Yang mau datang atau pesan langsung nanti tinggal kontak mereka aja, Mas ya. Bisa, bisa. Oke. Nah, ini ke atas ada kandang, Mas ya. Ini sekat ini biasa buat kandang, buat perenjak ya. Buat perenjak ya. Ini mentahan ya. Mentahan. Berapa nih, Mas? Ini 60. 60 ribu. 60 ribu. Tapi dia dikasih cepung sama tangkar ikan enggak? Udah tinggal pakai nantinya. Oh, tinggal pakai. Tinggal pakai. Nah, 60. Kalau sebelah ini, Mas. Ini yang 30 ribu. 30 ribuan. 30 ribu. Ini pakai bambu ya? Bambu. Ini mentahan juga ya. Hah? Buat burung kecil ya. Burung kecil. Peci-peci. Wah, ini ada sangkar Evan, Mas ya. Ini, ini buat kenari ya. Kenari bisa, lakbet bisa. Lakbet bisa. Berapa nih? 110. 110. 110. Oke. Oh, ini warnanya, Mas ya? Ya, itu warna. Pilihan ya, warnanya ya. Nah, kalau yang ini, Mas, yang lagi besar lagi ya. Ini ya, buat lakbet. Berapa ini, nih, Mas? Tinggal satu nih tadi laku juga. Oh, tinggal satu. 130. 130. 130. Ini merek Evan ya? Evan. Kalau ini, Mas, sebelahnya nih, sangkar mentahan. Ini apa mentahan nih? Nomor 1. Ini kayu apa sih? Jati. Oh, jati. Jati. Nomor 1 nih ya. 1. Berapa nih? 200. 200 ribu? 200. Udah dikasih tangkar ikan sama tempat tinggal minum? Tinggal pakai nanti. Tinggal okay. Pakai. Siap. Nah, kalau sebelah lagi? Ini yang replika. Oh, ini replika ya? Evan itu. Ini yang nomor 2. Oh, ini Evan.
Jadi nomor cukup 2. Halus ini ya. Nomor 2 ini. Berapa? 250. Oke. Okay. Oh, ini Mas, Mas Ade nih. Ini dari semua harga yang tadi udah kita survei, Mas. Udah harga net apa masih bisa nego nih? Ya, kebetulan ya kan ada yang saya kasih harga murah karena spesial juga karena dari dua sekawan udah silaturahmi ke sini, saya juga terima kasih udah silaturahmi ke sini, makanya saya kasih harga spesial tuh. Harga spesial. Dan harga spesial. Udah murah juga sih. Udah murah juga. Ya, mudah-mudahan salah satunya ada yang masih bisa nego di kita. Yang penting datang langsung aja ke kios gitu ya. Biar langsung lihat tempatnya juga, gitu ya. Nanti kirim-kirim juga bisa ya. Bisa. Arah Jabodetabek. Ini Mas, nih terima kasih banget Mas nih. Dua sekawan sudah diperkenankan buat silaturahmi main ke sini Mas ya. Siap, sama. Nanti kita kapan waktu main ke sini lagi boleh Mas? Bisa, monggo dengan senang hati pokoknya. Terima kasih banyak juga udah dikunjungi nih dari dua sekawan, sahabat kita juga, sama-sama pencari berita. Oke, siap. Jangan lupa subscribe juga, minta bantuannya buat Seduluri Kisah Channel. Iya. Oke. Siap. Terima kasih Mas ya. Siap, sama-sama. Mudah-mudahan berkah buat dua sekawan. Amin. Tambah lancar rezekinya, tambah naik terus subscribe-nya. Siap. Amin amin. Kita sama-sama naik Mas ya. Siap. Amin amin. Oke, amin. Terima kasih. Terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama. Siap. Oke teman-teman, itu tadi untuk silaturahmi main ke pemilik kios burung Ade Birdshop atau yang punya channel YouTube Sedulur Kicau Channel. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.